Pemirsa, hari ke-9 jelang Lebaran, kondisi di Terminal Tipe A Ciakar Sumedang masih terlihat sepi. Belum nampak keramaian dan kesibukan petugas ataupun armada bus angkutan. Pelayanan, pemberangkatan, dan kedatangan di terminal ini masih berjalan normal seperti biasa. 9 hari jelang Lebaran Idul Fitri, kondisi Terminal Tipe A Ciakar Sumedang masih terlihat sepi. Meskipun nampak beberapa bus yang pergi dan berdatangan, namun kesibukan dan keramaian masih normal seperti biasa. Menurut Kepala Pengawas Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Ciakar Sumedang, Irfan Firmansyah, pihaknya memprediksi akan terjadi kenaikan 300 hingga 800 penumpang pada H-5 Lebaran. Oleh karena itu, pihaknya sudah mempersiapkan dan mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang, yakni dengan mempersiapkan 29 armada. Tidak menutup kemungkinan terjadi penambahan armada jika terjadi lonjakan. Sendiri, Pak. Ini kesiapan untuk terminal TPA Ciakar yaitu melaksanakan fungsinya yaitu menggunakan fungsi keselamatan, keduanya pelayanan masyarakat, yaitu sebenarnya satu melaksanakan pelayanan terhadap angkutan lebaran ini. Sejauh ini armada yang disiapkan untuk armada yang kami siapkan kurang lebihnya ada sekitar 29, Pak. 29 secara reguler. Nah, kemudian nanti yang sifatnya kontinu. Nah, adapun nanti setelah kita tinjau kembali mungkin ada penambahan dari kita. Irfan pun mengklaim pihaknya sudah mempersiapkan beragam kebijakan jika terjadi lonjakan yang signifikan selain penambahan armada dan petugas. Diki Guntara, Bandung TV.